Subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Kami awali informasi malam hari ini, pemirsa, penertiban pencari suaka di depan kantor UNHCR Kebon Siri Jakarta siang tadi berlangsung ricuh. Pencari suaka dan aparat gabungan terlibat aksi taring menarik hingga nyaris baku hantam. Kericuhan terjadi pada Selasa siang di depan kantor UNHCR Kebon Siri Jakarta Pusat. Sejumlah pencari suaka terlibat aksi saling tarik dengan aparat gabungan polisi dan Satpol PP. Mereka menolak ditertibkan karena tengah menuntut UNHCR segera mengirim mereka ke negara tujuan. Meski terus melawan, beberapa orang yang dianggap sebagai koordinator aksi diangkut paksa ke dalam mobil. Para pencari suaka asal Iran, Afghanistan, dan Bangladesh ini telah bertahan di depan kantor UNHCR sejak beberapa bulan terakhir. Keberadaan mereka dinilai mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Untuk giat hari ini kita menertibkan pengungsi dari UNHCR yang kantornya berada di Gedung Rapindo. Untuk yang sudah kita amankan sekitar 30 orang pengungsi UNHCR dengan mobil yang diangkut menuju tempat pengungsian di Kalideres. Jadi yang akan dibawa di tempat penampungannya di sana. Selain di depan kantor UNHCR, petugas juga menyisir pencari suaka di gangga. Tenda-tenda liar milik pencari suaka juga dibongkar. Penertiban ini sempat membuat lalu lintas di jalan Kebon Sirih menuju Tugu Tani tersendat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.